live. Ni kemah 20x20, duduk atas surau. Kemah 20x20, duduk atas toilet. Terbang. Ni kemah 20x20 kan ni. Daripada tempat depan surau. Depan pantry, depan dapur tu. Ni seketi jatuh habis awning. Awning jatuh habis. Ni nampak. Kemah ni terpelangkuk. Ternaik. Patut dia duduk bawah. Ni keadaan semasa. Kemah tu selamat sana sebab dia berikat dengan pagar. Okay, sekian laporan. Ni yang pelik tu atas toilet ni. Ayuh, besar ni. Tindakan daripada jatuh kuasa surau. Kita tak awas supaya tak ada kejadian yang tidak diinginkan. Mengelakkan orang-orang ni dia boleh jatuh lagi ni. وتب علي توبة نصوحا وتب علي kemah pakai motor atas naik sampai ke toilet. Lalu dia duduk tepi ni, kat tepi tangki ni. Pak Baikal tu kali ni naik atas. Yang ni pula kemah 20x20 banyak 2 unit ni. Lalu tempat bawa minum, jemaah minum. Lepas surau, lepas solat, sebelum solat, dia naik ke atas. Itulah kemah motor. Ni atas ni. Falihadha sirri أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا قد كفاني